untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai memberikan table style. Sebelumnya, kita menggunakan table style secara otomatis seperti ini. Dan kalian pilih dan klik OK. Secara otomatis kalian sudah memberikan gaya table pada table. Tetapi sekarang kita akan membuatnya secara manual. Di sini, pada bagian kanan, kalian akan melihat border. Tentunya border ini sama seperti ketika kalian membuat bingkai pada gambar. Kalian klik, kalian akan menemukan 8 border dasar. Tentunya dalam pembuatan table, kalian akan memilih kolom dan baris. Di mana gaya pada table tersebut bisa saja berbeda. Sekarang kita pilih dua baris seperti ini. Dan kita pilih border. Dan seperti yang kalian lihat sekarang kita memiliki empat border tambahan. Yang pertama adalah kita memberikan border pada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kita klik, hasilnya akan seperti ini. Border yang selanjutnya adalah kita memberikan border pada bagian atas, kanan, bawah, kiri, dan tengah berupa horizontal. Kita klik, hasilnya akan seperti ini. Kita kembalikan, kita pilih kembali border, dan yang berikutnya adalah memberikan border pada bagian atas, Kanan, bawah, kiri, dan tengah berupa vertikal seperti ini. Berikutnya, dan border yang terakhir adalah memberikan semua bagian border pada bagian atas, kanan, bawah, kiri, garis horizontal, dan garis vertikal. Kita klik, hasilnya akan seperti ini. Sekarang, kita pilih semua dan kita pilih border, dan kita berikan semua border seperti ini. Dan sekarang kita pilih satu baris, dan kita pilih border style, dan kita gunakan yang ada di sini. Maka kita sudah mengganti gaya border. Tentunya kalian juga bisa mengganti bordernya seperti ini, dan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana cara menggantinya? Sekarang kalian lihat di sini, pada bagian border, terdapat tulisan border dalam kurung, shift to override, atau tekan tombol untuk override. Override di sini artinya adalah menimpa. Sekarang kita pilih kembali, kalian tekan tombol Shift pada keyboard dan kalian klik, maka secara otomatis kalian telah melakukan override pada border. Sekarang kita ulangi, kalian pilih baris, kalian pilih border yang manapun itu tidak akan terjadi apa-apa. Tentunya dengan menekan tombol Shift kiri dan klik, hasilnya akan seperti ini. Yang berikutnya adalah border color atau warna border. Tentunya kalian pilih satu baris dan kalian berikan warna border seperti ini. Dan sekarang pada bagian body table kalian berikan warna yang berbeda seperti ini. Dan pada bagian footer atau kaki table kalian berikan warna yang berbeda seperti ini. Dan yang berikutnya adalah table cell background atau memberikan background pada cell. Seperti yang kalian ketahui dalam table terdapat namanya kepala table. Body table dan kaki table. Sekarang kita berikan warna pada bagian table header atau kepala table. Warnanya adalah orange. Pada bagian body table, warnanya adalah abu-abu, dan pada bagian kaki table, warnanya adalah hijau seperti ini. Maka kita sudah memberikan gaya table sesuai yang kalian inginkan. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.